Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan praktek khutbah dan tema puasa. Puasa. Allah
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman. Itulah nikmat yang paling besar yang masih kita syukuri. Dan kita diberitakan untuk bertakwa kepada Allah dan untuk syukur kita kepada-Nya. Dan yang bertakwa ini sebagaimana disebutkan dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Quran surat Al-Imran ayat 2. Salam dan salam kepada saya para nabi ayat zaman Rasul yang syariat yang telah sempurna. Rasul yang mengajarkan beliau ibadah yang sempurna. Semoga salawat dari Allah tercurah kepada beliau, kepada istri beliau, para sahabat beliau, serta yang disebut keluarga beliau. Karena menjadi pengikut beliau yang sekali ini juga ada sama. Pada tahun yang 80 cara ini, kita akan belajarin tentang satu hari saja yang membicarakan keutamaan puasa Arafah dan puasa. Moga jadi pelajaran berharga di dalamnya pada Jumat. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Apa saja baik dapat tinggalkan di puasa Arafah? Pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan dari puasa Arafah dan besarnya pahala puasa tersebut. Pada sisi Allah karena disebutkan pahalanya dalam menghapuskan dosa 2 tahun. Puasa Arafah diperintah kepada orang yang tidak berhati, sedangkan orang yang berhati tidak disenangkan untuk melakukan puasa itu. Bahkan yang sesuai senang mereka, jemaah haji tidak berpuasa Arafah karena mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh melakukan puasa Arafah pada hari Jumat, walaupun puasa pada Jumat saja tanpa diikuti dengan puasa pada hari sebelum dan sesudahnya. Begitu pula boleh berpuasa pada hari Sabtu walaupun terjadi kemudian karena puasa Arafah pada hari Sabtu adalah puasa yang dan masih banyak lagi faedah penting dari hadis puasa Arafah. Dari Abu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Hadza nama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna ila arbatin min al-bulaqi wa min al-kabi. Kami kami bersama Rasulullah alaihi wasallam dari Mina menuju Arafah. Di antara kami ada yang berkati dan di antara kami ada yang bersama." Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terus gue sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. ربنا أتنا في